Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Selamat datang kembali sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Di dalam video kali ini saya akan membacakan lagi kisah keajaiban sholawat. Semoga dengan kisah keajaiban sholawat ini bisa menambah semangat kita untuk lebih giat lagi dalam mengamalkan sholawat. Berikut ini kisahnya. Kisah yang pertama dari Nining Yulianti. Alhamdulillah, emang benar sholawat manfaatnya banyak. Baru kemarin saya sholawat, ATM ada yang kirim 100.000. Memang sholawat saya cuman 100 kali aja. Padahal anak saya ngasih 500.000. Pas saya sholawat, anak saya ngasih lagi 100.000. Berkat sholawat menambah rejeki anak saya buat orang tuanya. Semoga anak saya diberi kesehatan dan selalu dilindungi Allah. Berkat sholawat rejeki datang dari anak saya. Anak saya kirim ke ATM saya cukup alhamdulillah. Yang kedua dari Pak Ijem Ae Wes. Alhamdulillah, saya juga mengamalkan sholawat itu. Alhamdulillah, dalam terlilitnya hutang saya masih selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat mau jual perhiasan, tapi alhamdulillah tidak jadi karena masih ada orang yang baik kepadaku. Sempat juga mau gadaikan, tapi alhamdulillah lagi diberi jalan tanpa riba. Dan tiba-tiba dapat arisan. Alhamdulillah, bersyukur semua bisa terlunasi. Meski masih ada beberapa hutang, yang penting tidak melebihi gaji. Alhamdulillah. Yang ketiga dari David Orfail. Rasanya enggak nyangka kalau saya bisa lolos interview kapal pesiar berkat sholawat. Bagaimana enggak grogi karena si penginterview orang bule asli. Tiap detik jantung berdetak sangat kenceng karena grogi. Tapi sebelum bagian saya dipanggil namaku, saya selalu sholawat. Dan ternyata usernya sangatlah welcome banget. Grogi pun hilang seketika. Dan alhamdulillah lolos juga. Ini berkat sholawat. Yang keempat dari Nani Nurhayati. Betul sekali, emang iya bersholawat itu dahsyat. Alhamdulillah rezeki saya sampai saat ini tidak ada henti-hentinya. Majikan selalu ngasih uang terus. Ini akhir bulan udah janji mau ngasih lagi. Padahal minggu kemarin udah ngasih 400 real. Yang kelima dari Rasidin. Alhamdulillah dengan sholawat tahajud 2 tahun saya pun bisa beli tanah dan rumah. Serasa mimpi enggak percaya sama diri sendiri. Padahal saya hanya seorang janda. Bagi sahabat semua yang mau mengamalkan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silahkan dibaca 400 kali ba'da isya. Atau yang mau mengamalkan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, silahkan dibaca 1000 kali tiap hari. Semoga dengan wasilah amalan sholawat tersebut hajat-hajat sahabat semua dikabulkan Allah Ta'ala. Maka dari itu sahabat semuanya, mari kita perbanyak sholawat. Semakin banyak kita bersholawat, maka semakin besar ampunan Allah Ta'ala dan semakin mudah hajat kita tercapai. Sampai di sini dulu video tentang kisah keajaiban sholawatnya. Nantikan di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.